doa bunda, ya, doa bunda. Bunda orang yang gak pernah ingin berbuat jahat sama siapapun. Aku bukan orang yang ingin berbuat jahat sama siapapun. Semoga Tuhan, semoga Allah menjabah doaku. Semoga urusan Nikita Mirjani cepat selesai. Taruhlah itu kesilapan dia. Setiap manusia memiliki rasa kesilapan, memiliki kata-kata yang tidak di luar kesadaran. Jadi kita tidak boleh, oh sudahlah itu kesalahan dia. Betul, itu kesalahan dia. Tapi kita berharap juga mudah-mudahan semua itu masalahnya cepat selesai. Karena dia pernah berbuat baik sama bunda, bunda doakan semoga cepat perkaranya selesai. Tadi bunda baru DM, bunda DM Nikita Mirjani, tapi yang balas doa bunda, ya, doa bunda. Bunda orang yang gak pernah ingin berbuat jahat sama siapapun. Aku bukan orang yang ingin berbuat jahat sama siapapun. Semoga Tuhan, semoga Allah menjabah doaku. Semoga urusan Nikita Mirjani cepat selesai. Taruhlah itu kesilapan dia. Setiap manusia memiliki rasa kesilapan, memiliki kata-kata yang tidak di luar kesadaran. Jadi kita tidak boleh, oh sudahlah itu kesalahan dia. Betul, itu kesalahan dia. Tapi kita berharap juga mudah-mudahan semua itu masalahnya cepat selesai. Karena dia pernah berbuat baik sama bunda, bunda doakan semoga cepat perkaranya selesai. Tadi bunda baru DM, bunda DM Nikita Mirjani, tapi yang balas gak tahu namanya siapa, terus bunda gak mau sebut. Jadi Nikita Mirjani gak bisa, gak megang HP gitu. Ya, kita doakan sama-sama aja, mudah-mudahan semuanya semudah cepat berlalu, ya. Bunda tahu dia perempuan yang tegar, ya. Dia perempuan yang perempuan yang tegar gitu loh. Ya memang kalau manusia tuh memang kita nggak bisa bilang oh dia seperti itu. Setiap kita pasti punya kesilapan. Setiap kita punya masa lalu. Bunda doakan yang terbaik aja buat Nikita Mirjani anak bunda, ya. Ya, kita doakan aja semoga dia baik-baik aja di sana, baik-baik aja. Kita doakan yang terbaik buat Nikita Mirjani. Bagaimanapun, bunda pernah bagaimanapun kemarin baru berapa hari yang lalu bunda menikmatkan rezeki dari dia, ya. Biarlah cepat perkaranya, cepat selesainya. Pagi bunda, nyanyi apa lagi? Ah, doa dulu buat Nikita Mirjani. Nyanyi, ntar nyanyinya, ya. Pas lagi acara ini, nyanyi. Kau pikir hidup ini cuma makan batu? Salam saya buat bunda. Salam juga ya Edi. Edi ini kayaknya aku kenal. Duit gak bisa-bisa katanya. Aduh. Nih tanya sama dia deh. Jadi Nikita Mirjani tuh mau ngasih gue duit 100 juta. Gue bilang ngapain ke gue ngasih ke duitnya. Kasih ke keluarga gue kalau kau mau mengasih. Udah. Tapi gue gak minta ya. Jangan bilang gue minta ya. Kalau memang kau ingin ngasih aku 100 juta, kasih ke keluarga gue, jangan ke tangan gue. Jangan nama. Ya, nggak usah ke, biar aja ke ini. Ya, kalau kau memang mau ngasih uang ke gue 100 juta, karena rasa sesuatu yang mungkin dengan alasan kau sendiri, ya, silahkan ke keponakan bunda. Nanti bunda tampilkan nomor rekeningnya di apa? Kau tanya sama Putra Siregar, kau tanya sama dia, minta sama dia nomor rekeningnya, ya. Kalau memang kau ngasih memang karena bunda, aku pengen ngasih bunda 100 juta karena bunda menghibur warga Indonesia sama tipenya kayak si Putra Nisa, silahkan, ya.
ya silahkan, tapi aku nggak meminta ya. Ingat, daripada kau merajuk bunuh diri. Kalau nggak mau ngasih ke gua aja. Ya lah, ya mau ambil ya mak, jajan kita ya mak, ya. Beli es krim. Oh iya benar, tembus, benar. Dia bilang katanya kemarin janji Nikita Mirjani. Dia bilang katanya kalau misalnya ma Bunda Korla tembus 350 viewer, dia kasih gue duit, benar, benar. Ini gue baca netizen, ya. Benar, ini siapa nelfon gue dari Indonesia? Siapa ini? Halo? Ini siapa sih? Eh, bentar, Nikita ya? Entar. Telepon balik, telepon lagi. Nikita, telepon lagi. Kemarin Nikita Mirjani dia berjanji kalau misalnya view Bunda Korla naik 350 ya, dia mau ngasih Bunda 100 juta. Ya udah, benar berarti janji dia. Telepon lagi Nikita Mirjani, telepon emak. Aku minta dari Bunda aja lah, ngapain ke putra. Ya udah cepetan. Ya udah ntar Bunda kirim ya. Kok dapat telepon gue dari siapa? Dapat nomor telepon Bunda dari siapa? Hah? Suaranya mana ini? Ini suaraku. Ya udah, bukan suara hantu kan ini? Ini suara apa? Suara beneran? Suara hantu apa bukan? Manusia ini? Ini manusia? Manusia kok. Bukan video call. Ya, video call. Yuk. Ya udah. Anak gue ya, Nikita Mirjani. Ye? Anak gue, jangan diganggu, digugat, diganggu-gugat.